bawah. Bodinya, itu body macam dancer shooting saja. Eh, lu jaga mata, ingat gadis, ingat Rodiana lu. Nah, kau juga jaga. Ela lu, kabar. Masih ingat nggak sama kita? Tiga Semprul. Setelah sempat ngerasain enaknya hidup berpetualang sambil usaha, akhirnya kita harus kembali pulang dan mencari pekerjaan baru. Karena modal yang dikasih sama nyokap dan bokap baru gua, semuanya udah ludes kena tipu orang. Cuman tinggal ini nih, si Untung yang tersisa. Dik, yakin gak nih kita bakal dapat kerjaan? Insya Allah nih, namanya juga si Untung, insya Allah bawa kita ke jalur keberuntungan, Dik. Mana ada Untung berdet-berdet seperti ini? Dicari karyawan berpengalaman, gaji besar. Syaratnya cuma bisa baca. Apa kagak salah ini? Pas banget. Terima kasih ya Allah. Langsung dijawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat siang. Ini benar lagi membutuhkan karyawan? Benar. Waduh. Kalau kerja sama Neng, Mak. Digaji berapa juga saya terima. Kerjanya kalau boleh tahu apa, Neng? Oh, gampang. Kerjanya itu cuma baca, baca, dan baca setiap hari. Baca doang? Gimana mau? Ya, elah, Neng. Saya tuh tiap hari baca koran. Koran bekas sampai koran bekas gorengan banyak minyaknya. Saya bisa baca. Yaudah kalau gitu kamu saya terima. Langsung diterima. Opa, yuhuu. Opa. Jadi kerjaan kamu itu adalah baca koran buat Opa setiap pagi. Ini cewek misterius banget, bikin penasaran. Motornya rusak, Mbak? Iya, motor rosnya juga rusak. Nih, si Untung namanya, motor kesayangan saya. Namanya nggak sesuai ya? Maksudnya? Si Untung yang nggak beruntung. Kalau saya lihat ya, Mas, motor masnya ini punya aura yang negatif. Aura negatif? Terus? Biar positif? Harus dimandiin kembang tujuh rupa. Ah, Mbak ada-ada aja. Masa motornya dimandiin kembang tujuh rupa? Emangnya Mbak peramal? Iya, saya peramal. Alah, kalau begini caranya 4 kali ganti direktur. Belum selesai ini, Adrian. Gimana Wak punya cara ini? Pandai kali kau, Narji. Oh, cari gara-gara sama gue! Hei, Bang! Hei, Bang, kau lihat itu, Bang? Begal motor, Bang, kau tangkap! Itu, begal motor itu mau dibakar itu! Aduh, begal motor itu! Aduh! Pikir-pikir, kok kepalaku jadi yang puyeng. Iya, Mbak. Ya, Mas. Kau lihat itu. Sobek loh kau itu. Sobek? Makasih ya, Mas. Alah, Mbak. Sobek kau nutupnya depan. Pikir-pikir, ini saatnya aku keluarkan jurus keluarga besarku. Dipikir-pikir, ternyata susah jalan. Wow, lagi berhasil. Hei, Maimun, cantik kali kau ini. Untuk panti asuhan. Ya ampun, penampakan. Kau pikir aku hantu sungai? Macam-macam kau. Apalah yang penting berhasil aku. Permisi, Pak. Ini berkas lamaranku. Maaf, lowongan habis. Habis? Macam mana ini? Aku sudah antri balik berturut-turut. Sudah sampai sini kau bilang habis. Tidak menghargai kali kau. Bisa ku amuk di kantor. Macam-macam sama aku. Anak Medan aku. Apa kau lihat-lihat? Hei!
kamu? Hah? Bikin masalah aja di sini. Rak sepatu, helm, raksasa. Muklis! Aduh, ngajak saudara lagi. Muklis! Kejar dia. Gong, jadi mau dibacain sekarang nggak? Kan aja lu mau bacain koran. Ayo dong. Iya kan tadi nanya. Wah, bolot nih orang nih. Baca koran sekarang kelar lebaran ini. Pesawat Elang Air gagal berangkat karena pecah ban. Jangan ngaco lu. Kalau baca yang benar. Mana elang hidup di air? Mandi pakai ban segala. Elah, Kong. Pesawat Elang Air, bukannya elang mandi di air, semua orang juga tahu. Ah, kuping apa cantelan panci sih? Ayo mana? Ih, pedagang sabu ditangkap di Bandara Juanda. Oh, kurir. Ya elah, udah gue bilang, kalau baca yang benar. Tadi mana ada tukang sabu dagang di rumah janda ditangkap? Masya Allah, pikirannya janda aja nih si aki-aki. Pedagang sabu ditangkap di Bandara Juanda. Bandara Juanda, aki-aki budek. Budek, pedagang sabu ditangkap di Bandara Juanda. Ah, bolot. Sopan ya kamu teriak-teriak sama opa? Enggak begitu. Ayah tadi lagi bacain. No. Berani dia ya. Lapo. Lapo. Sejenis binatang menggonggong itu. Bisa nggak baca pikiran saya sekarang? Paling kamu lagi mikirin cewek kamu kan? Salah. Yang ada di pikiran saya, kok ada bidadari secantik kamu tuh main ke bengkel sendirian? Aduh, apa-apaan ini? Bapak, aduh, kena ya? Aduh, bukan kena lagi! Maaf, takutnya berdarah. Duh, maaf ya. Apa-apaan ini? Kira kepala gua melon. Pak, sabar. Namanya juga mau pelanggan kan, pelanggan adalah raja. Pak, motornya sudah selesai, Pak. Apa aja yang diganti? Ganti busi dan tune up. 200.000, Pak. Maaf ya, Pak. Gua mana ya? Lah. Duh. Mati gue. Mana uangnya? Pak, kalau motornya saya cobain dulu, boleh nggak? Silakan. Namanya juga motor tua. Siapa? Pak, motornya udah sembuh. Berhubung dompet saya hilang, saya ngutang dulu ya. Ayo, dia pergi. Tarzan samprol! Mana dia? Mana dia, Bang? Labo! Sekali kau di sini! Lu di sini sih? Oh, udah kita anjing, gue ikut lo aja ya? Udah buruan, panjang ceritanya. Kerjaan gimana? Udah ntar aja. Betul, cepet. Ampun, Pak!
kemana kita ini? Gak tahu, makanya kemana dong? Ding, kasih ide dong! Aduh! Kau ada ide tidak? Nah! Pan! Pas banget! Bukan saya yang salah. Iya Pak, Bapak. Gak apa-apa Pak. Ayo Pak, bangun Pak. Kita minggir Pak. Ayo, minggir. Wah, pada kemana mereka? Ini apa-apaan lagi terpal di pinggir jalan. Anak-anak sakit. Iya, Mah. Papa segera pulang. Ya, aman, Dik. Baca dulu. Kan? Aman, coy. Aman. Pinter juga, kan, lu. Mana sih? Aku di sini. Lu ngapain lagi? Orang bukannya jongkok aja di situ bisa lu pakai masuk lu. Tapi aku nih mampet, tak bisa aku berdiri, tolonglah aku. Ah, ayo buruan. Nah, tuh bisa. Kena keringat. Licin aku, bisa keluar. Hei. Tolong. Gelindingin aja nya. Untung gak jadi pimpinan polisi. Kira-kira untung nih. Hebat juga nih lalat hijau. Kenapa lagi, Dik? Ayo, masukin satu aja kali. Macam Metro Mini aja di motor. Dik. Ya. Dik, selat. Dik, selat, Dik. Buruan, Dik. Alamak. Mogok lagi di motor. Mogok, Ding. Gak bisa, nih. Sudahlah, bawa saja ke bengkel. Tadi aja gue kabur, gak bayar. Dompet gue hilang. Terus baliknya bagaimana? Bagaimana lagi? Doronglah. Nah. Buset, jauh. No, tanjakan, no. Itu ide terbaik dan satu-satunya. Sudah dorong sana. Ini gue nahan rem, nih. Lu harus dorong duluan. Begitu jalannya rata, kita dorong bertiga. Baru dipuji, lu. Nama untung. Lakuan sial, kau. Jangan lu tenang-tenang nih buat kita nyari rezeki. Bos. Apak dah, apak. Ah, dorong nih, naik nih. Ya Allah, kalian teh kenapa? Kok kayaknya capek pisan? Iya, ini motor mogok, makanya harus dorong. Dorongnya jauh banget. Kasian banget sih kalian. Terus gimana ngelamar kerjanya? Sukses? Buru-buru sukses. Yang ada aku dikejar-kejar sama Satpam. Lo mending sama Satpam. Gua mah lobo no. Udah anjing hitam banget lagi. Aku sih buru-buru nyampe ruang HRD. Nih ngurusin dia ke bengkel. Ada-ada aja ya cobaannya. Kalian yang sabar ya. Lebih baik sekarang kalian teh sholat. Ingatkan kata Ustadz Qosim, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong. Iya kayaknya kita harus sholat deh. Biar minta semoga dilancarin kerjaannya. Mau biar langgeng. Apanya, Andika? Tunggu kita. Ya, dorong nih! Gimana langgeng kalau nganggur? Gatel semuanya. Aduh. Pasti ini.
Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oh, lu mengganggu saja. Lu yang tengah ngesan begitu, bukannya azan lo. Aku yang ganggu aku. Kau datang tanpa permisi dan langsung masuk dalam khayal pikiranku. Mengganggu saja kau ini. Aneh masuk ke khayalan ente, kakak sudi. Aku yang tak sudi kau. Apa lu ternyata? Aku yang tak sudi kau. Bukannya. Pakcik, Bang Tuhan. Astagfirullahaladzim. Mengganggu saja. Ini kan musola. Ingat enggak sabda Rasulullah? Ketahuilah, setiap kalian sedang bermunajat dengan Rabb-nya, maka dari itu janganlah sebagian kalian menyakiti yang lain dan jangan mengeraskan bacaan atas yang lain. Ngerti maksudnya? Lu tuh ngayal terus. Aku yang keras ngomongnya tadi. Ya sudah, sekarang kalian mau sholat kan? Iya, sholat. Sekarang aja. Nasib, nasib. Begini nih kalau kelamaan sendiri nih. Capek-capek masak, kagak ada yang muji. Coba kalau ada Bang Togar, kan pasti ayah dipuji, dibilang cantik. Cantik kali lah kau Inang. Sayur, sayur. Kok, mau kagak ada ikan asin nih? Kawin, Mang mau? Yaileh, kawin. Orang nawarin ikan asin, kelamaan jadi janda kali ya. Buset dah, jadi budek. Kagak jadi gua beli ikan asinnya. Minggat sono. Sayur. Oh, gara-gara kepikiran Bang Togar ini. Nah, waalaikumsalam. Bagaimana? Kalian sudah dapat pekerjaan? Milu. Ya sudah, sekarang kalian minta sama Allah. Minta berdoa yang jelas dan tegas. Ya, Ji, Bapak pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar apa kata Bapakku? Kalau kita berdoa minta sama Allah, itu harus yang jelas. To the point. Sebutkan yang jelas. Kalau kita pengen jadi bos, minta saja jadi bos. Emang kalau gitu bisa langsung dikabulin? Ya kan kita udah sholat. Oh gitu. Yaudah buruan sholat yuk. Main semprot aja. Mau lihat lo baju jadi basah begini. Dasar. Sakit gigi mah sakit gigi aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, Di, Dika, kalian ada masalah? Hah? Iya, Pak Ustadz. Kalau ada masalah, cerita sama Allah. Sebenarnya sih udah, Pak Ustadz. Tadi kita udah curhat, kita udah doa, bahkan kita jelasin sejelas-jelasnya sama Allah. Tapi malah dikasihnya mimpi yang gak ngunggah. Maksudnya? Gini, Pak Ustadz, kan aye doa nih. Minta kalau misalnya kerjaannya cuma kipas-kipas doang, tapi langsung dapat duit banyak, itu bagaimana? Lah dimimpiinnya jadi tukang kipas sate. Berarti Allah itu suka salah paham ya Pak Ustadz? Ji, Allah itu maha tahu dan maha paham. Kalian gak usah sebutkan keinginan kalian pun secara detail. Allah sudah tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Nah, tuh kan. Tapi ini mohon maaf nih Pak Ustadz ya, karena saya kan orang bodoh. Kalau misalkan Allah tahu keinginan kita, kenapa ngasih sesuatunya gak sesuai sama yang kita pengen gitu? Mimpinya itu. Lah itu kan cuma mimpi. Iya kan? Allah itu maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Kadang kita meminta kekayaan sama Allah, tapi yang dikasihkan kemiskinan. Karena Allah tahu, kalau kita diberi kekayaan, tapi dari hasil korupsi, itu kan jadi beban untuk kita, untuk seterusnya. Ya? Berarti kita nggak boleh minta kekayaan sama Allah? Bukannya nggak boleh, tapi kalau kita berdoa, juga harus bekerja dengan benar. Jadi kalau mau jadi orang kaya, di samping berdoa, ya kerjanya sungguh-sungguh, kerja yang benar. Iya, nggak bisa. Niatnya harus dibagusin dulu gitu ya, Pak Ustadz ya. Itu, Dika. Waalaikumsalam. Ada dari mana? Kita habis beli makanan di pasar. Wah, tepat sekali itu. Seperti kata pepatah, kalau ada subur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada makanan dipegang, boleh dong kita dibagi-bagi. Boleh. Iya, boleh atuh Anarji. Ya sudah, kalau gitu kita makan rame-rame ya. Yuk, Pak Ustadz mau ikut? Saya nggak usah. Biar mereka bertiga aja. Saya mau ke musola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih loh, Pak Ustadz. Ya. Ayo kita makan. Bikin malu aja. Alhamdulillah, kita dapat makan siang ini. Kalian berdua itu tak usah aja ya. Kalau abangmu ini sedang tak punya uang buat beli makanan. Gimana sih? Depan cewek juga gengsi dong lu. Boke-boke, tapi diem-diem aja. Loh, Bang Andika, gak apa-apa kali. Kan kita tahu kalian lagi pada lapar. Makanya kita ngajak kalian mampir ke sini. Ya udah tuh, sok dimakan. Andika, Gadi, Anarji.
Makanan masuk angin, makanan belum ada yang masuk. Tangan gua mana? Namanya angin gembel. Eh Rodiana, aku gak mau makan. Aku maunya disuapin sama Rodiana. Hih, Bang Narji kayak anak kecil aja deh, manjain aja udah makan sendiri. Ya aku emang masih kecil, maunya dicuapin. Coba ada anak kecil kayak dia gitu, jegel kali Din. Udah otin palanya dia. Bagaimana? Haus. Ya Allah, Andika haus. Tarik aja selang dari keran. Guyur sekalian. Terima kasih ya. Coba dilayanin tiap hari. Ini punya energi. Ngomong-ngomong, Neng Gadis mana ya? Dari tadi belum kelihatan ini. Beranek kali. Tadi pagi sih ada, Agading. Cuman pas mau pulang ngajar, emang udah gak ada. Oh iya, aku lupa. Tadi pagi tuh aku nemuin nih, sebentar deh. Buat Bang Gading. Masih aja romantis. Hari gini Mas ngasih surat. Assalamualaikum. Bang Gading. Pacarmu dibegal. Indah ke Surabaya. Oh, enggak bilang-bilang sih. Mau dijodohin. Kalian lagi. Dengar teriakan lu, gigi gua nih tambah nyut-nyutan. Ah, ibu sewot aja enggak tahu orang sedih apa. Lagi ngapain di rumah cewek? Bukan muhrimnya lagi. Ini tuh udah mau maghrib. Udah pulang. Punten ya, Bu, punten. Pisan punten. Ya Allah, Adika. Bang Gading yang sabar ya. Sabar, Ding. Sabar. Iya, Gading. Nanti juga kalau jodoh pasti ketemu lagi. Sabar ya. Kita permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Gading yang sabar ya. Sabar. Dia bilang. Salah. Kenyangan jadi bego aku. Sampai kapan lu liatin tuh foto? Udah jangan cengeng. Gara-gara motor lo nih. Kenapa lu jadi kayak sinar aja nyalain motor gue lu? Lu sadar gak sih? Semenjak ada si Untung kita malah sial mulu. Mau usaha ditipu. Mau kerja gak dapat. Terakhir kita dikejar-kejar polisi. Sekarang si Gadis pergi. Selamat ini. Akhirnya kau menyadari bahwa selama ini yang bikin sial itu bukan aku. Motor dia yang namanya si Untung itu. Nah, sebenarnya sih gue juga dulu pernah mikirnya begitu. Apa jangan-jangan bokap tiri gue ngasih tuh motor gak ikhlas ya? Bisa jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kalian pada cemberut gitu? Ini, tadi ada tukang pos ngasih ini sama bapak. Ini buat kalian. Bapak mau pergi dulu, jangan kau kunci pintu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan yang tempat kita ngelamar. Alah, Mak. Hei, Gading. Hei. Ternyata kita tidak dalam sial, tapi kita dalam keberuntungan. Kuro. Kau lihat itu. Kita dapat panggilan interview. Eh, ini gua tahu nih. Gedungnya yang mana nih? Ini gedungnya gede banget. Gua bisa jadi direktur lagi. Yes. Kalau aku sih pengen jadi cleaning service di sana. Cetek amat lu, Cik. Tapi kan direkturnya cleaning service. Kenapa aku jadi nervous begini ya? Masuk jangan ya. Ketuk jangan. Masuk jangan. Aduh, sampai keringat dingin begini. Assalamualaikum. Kenapa pintunya empuk kali? Assalamualaikum. Soalnya yang abang ketok itu jidat air, bang. Fatima, aku minta maaf. Aku pikir kau tari depan pintu. Agak apa-apa, bang. Tahu. Abang kesini malam-malam mau ngapain, bang? Abang kangen sama kau. Kau kangen juga gak sama aku?
itu berdua-duaan. Abang. Kau jangan dekat-dekat lah. Kita belum murim. Iya, abang mikirnya enggak-enggak aja noh. Kaki ayam aja juga kagak. Ayo kita ambil Pak RT. Yaudah, ayo cepetan. Ayo. Nih, tadi musuh ayam mau minta tolong. Nih, lampunya lepas, tolong pasangin. Oh, kau tahu saja kalau aku bantuan tukang listrik. Kan dulu juga begitu. Bantu aku. Bisa kagak? Ayo, sul gampang ini. Tapi kau bantu aku. Pegangin kursinya. Sudah jangan banyak ngomong, Pak. Ini mau dipegang, Nek. Pegangin kursinya. Aku ini gimana? Peganglah yang benar. Ini lagi pegang. Yang keras. Peganglah. Ini lagi dipegang sama Pegang yang kuat, aneh. Jangan perut. Capeknya. Pegang perut, abang malu, buncit perutku. Bebek setrum. Aja lah, Kak. Terima kasih, Bang. Terima kasih, ya. Nah, ketahuan ya. Pasti kalian ini berbuat mesum. Pak RT, apa tidak lihat aku tadi sedang betulin listrik? Mesum dari mana? Ngapain pakai pegang-pegangan segala? Iya. Eh, Pak, aku ini mau jatuh. Kebetulan saya siapa Fatima baik. Memegang aku. Bapak-bapak, ibu, saya RT di sini. Saya nggak mau warga saya kena fitnah. Sekarang bagaimana kalau kalian berdua ini nikah? Kebetulan besok di kecamatan ada nikah masal. Setuju nggak? Ya, setuju. Ada untung ini. Fatima, kau mau menerima abang sebagai suamimu? Mau? Alhamdulillah kau ini, Fatima. Jangan dipeluk, kan belum muhrim. Wah, kalau lu nih. Nggak. Mau kerja, mau nyusulin si garis aja. Nyusulin garis? Apa sih? Lu mau nyusulin garis ke Surabaya? Ya iyalah. Mau naik apa lu? Pesawat, kereta, bus. Memangnya kau punya uang? Ada. Iya ada. Suruh ki, jalan. Kayaknya nggak cukup ya? Emang nggak cukup. Gak usah ada. Uang segitu jalankan ke Surabaya. Naik odong-odong setengah lagu aja tak cukup, ding. Ya udah, gue jalan aja. Ini. Kau pikir dari Jakarta ke Surabaya kau jalan kaki? Kau pikir kau ini pangeran Diponegoro? Lu mau nyampe Surabaya betis lu udah meledak, terus lu ngelamar, tiba-tiba lu ditolak gara-gara lu nganggur? Ya sudah, Bing. Menurut ideku, lebih baik kau kerja dulu di sini. Nanti begitu tabungan kau sudah luber-luber, baru kau datang ke sana melamar. Nah, ini bener. Juga ya? Ya iya. Tapi lu yakin kita dapat kerjaan nih? Tersial lagi. Motor masnya ini punya aura yang negatif. Harus dimandiin kembang tujuh rupa. Gimana kalau si Untung kita mandiin kembang tujuh rupa? Kita ruat, biar bersih. Daripada diruat, motor kau mending dikasih cabai rawit. Lodeh sekalian. Kau ingat, itu perbuatan musyrik. Terus gimana? Mendingan sebelum kita melakukan itu, tanya dulu sama Pak Ustadz. Setuju apa tidak? Yah, kelamaan kalau pakai nanya. Lu gimana, Ding? Sebetulnya sih ayah kagak setuju ruat-ruatan. Tapi kalau itu satu-satunya jalan, ya apa boleh buat? Nah! Terus ikut gua sama Gading, apa semua sendiri? Terserah kalian berdua lah. Ikut ya? Namanya juga aku motor gede samping ikut, aku ikut. Gitu dong. Dari kerjaan, sukses! Nah, aman. Kalian yakin? Shhh, dik. Beruan. Ini ada satu, dua, tiga. Ngapain? Awas ya, macem-macem. Satu, dua, tiga. Lanjut, sih, lanjut. Empat, lima. Mau bikin spanduk sampai ujung. Oh iya. 8, 9, 10. Yuk, plastik. Tuh kan, kalian bertiga masih di sini kan? Mau ngintipin gue ya? Iya, dasar ya, masih pada muda-muda, udah yang janda. Gak tau apa gue disini, Kiki? Tunggu ya, ntar ya. Makan sendiri, tidur sendiri. Imam,
Katanya aku bawa sial. Bagian sholat, aku suruh jadi imam. Shhh, udah buruan lah. Allah. Kipas doang, tapi duitnya datang. Kasih Allah. Amin. Ya Tuhan, kenapa kau jadikan aku sebagai penggiring bebek, Tuhan? Dosa apa aku, Tuhan? Narji, bukankah itu keinginan kau sendiri, Narji? Hei, makhluk halus, makhluk kasar, keluar, siapa kau? Aku adalah suara hatimu sendiri, Narji. Bukankah kau pernah berdoa agar kau bekerja dan semua bawahanmu tunduk kepada kau, Narji? Dan sekarang doa kau telah dikabulkan. Sebagai penggiring bebek, bukankah semua bawahanmu tunduk kepada kau? Bukan itu maksud aku, Tuhan. Kau salah. Doaku bukan itu. Aku tidak mau menjadi penggiring bebek. Narji. Gimana? Doa lu udah kekabul kan? Kalian sendiri yang minta. Kerjaan cuma kipas-kipas doang tapi dapat duit. Siapa ya? Gua, suara hati lu sendiri. Nah, mulai sekarang sampai selama-lamanya lu bakal jadi tukang kipas sate. Hah? Enggak mau. Woi, ngapain lu teriak-teriak? Mau, ditungguin. Iya. Ya. Gadis. Satu. Mata. Aku mimpi serem banget. Aku juga mimpi memalukan sekali. Masa aku mimpi jadi penjaga toilet? Gua tukang kipas sate, Dik. Ya Allah, apalagi aku. Aku tidak mau jadi tukang giring bebek, ya Allah. Hah? Kenapa kau salah paham? Iya, Dik. Ya Allah, bukan itu yang kita minta.
Jangan salah paham, kita mintanya pekerjaan yang enak gitu ya. Ya udah doanya direvisi dah. Ya bisa begitu ya. Bisa katanya begitu. Ya pokoknya yang pekerjaan yang enak. Jelas nih ya Allah ya. Nih jelas pekerjaan yang enak. Duitnya datang sendiri. Ya Allah, jangan kerjaannya jadi tukang kipas sate, jangan jadi penjaga toilet, jangan juga jadi lu di berburu bebek ya? Giring bebek. Oh iya, menggiring bebek ya Allah, pokoknya jangan nanti kita dibikin malu di depan cewek-cewek kita nantinya. Amin. Capek, lapar, duit. Sial. Bu. Salah saya apa, Bu? Gua lagi sakit gigi. Nih, ngedenger teriakan lu. Gua tuh tambah nyut-nyutan gigi gua. Berarti yang salah itu bukan Dika, ibu yang salah. Kenapa Dika teriak-teriak, ibu dengar? Lu ngelawan ya? Usir pakai air. Ya, udah melepuh semua kita. Yuk.